apa ya, bulan-bulan pertama itu udah ngerayain aja ya, Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Lagi santai? Iya, istirahat. Gimana kabarnya? Baik. Ini kan dari semenjak bikin kolam ini dari November ya? Iya. Dari November. Hampir 5 bulan. Lama itu sistem penjualannya seperti apa? Ada yang eceran. Per hari? Per hari. Ya sehari 10 kilo, 20 kadang. Itu yang eceran itu harganya beda dong? Beda, harga 20. Kalau buat penjualan, buat dijual lagi mah 18. Oh gitu. Kalau buat ke tukang-tukang sayur ya? Sayur, 18. Buat dijual lagi mah 18. Buat masyarakat mah 20. Terus tiap minggu jual juga ke bakul? Jual, bakul. Tiap minggu rata-rata? Setiap minggu tuh rata-rata ya setengah kintal masuk. Setengah kintal tiap minggu. Dari 12 kolam. Tiap bulan jual juga? Jual. Ada tiap bulan juga? Ada. Berarti tiap hari jual, tiap minggu jual, tiap bulan jual juga. Kalau tiap bulan berapa? Ya ada sekintal sekali panen khusus kalau buat bulanan. Berarti banyak penghasilannya ya. Kalau ke bakul itu harga berapa? Kalau bakul mah 17. 17? 16. Berarti beda 3.000, 4.000 ya? Ya mendingan ecer. Harian? Harian. Berarti penghasilan banyak dari harian ya? Harian. Terus ini kan ada kolam-kolam yang dari tanah juga. Itu fungsinya, buat apa? Ini fungsinya buat pembesaran. Kalau yang dari tanah? Dari tanah. Lele remaja tuh masukin ke tanah pindah. Sesudah disortir. Sortir tuh. Udah tanah. Remaja baru ke tanah. Tanah biar cepat perkembangan gedenya. Dari tanah ntar langsung dijual. Jual. Yang langsung. Dari kolam tanah ini ya. Jual. Dipanen lah. Dipanen. Berarti yang dari terpal itu buat pembesaran saja? Pembesaran yang kecil sampai remaja. Kalau yang kecil itu ukuran berapa ya? Ukuran 6-7. 6-7 sampai? Sampai ukuran 8-9. Sekilo 16. Sekilo 16? 16-20 lah ukuran. Pindah ntar. Pindah ke yang tanah, kolam tanah. Sampai ukuran konsumsi. Oh. Ukuran 10-8. Berarti selama ini udah panen banyak ya? Panen banyak. Karena tiap minggu panen, tiap bulan panen, tiap hari ada. Jadi bisa buat sehari-hari ya? Bisa. Alhamdulillah. Jadi per hari ngejual sekitar 10 kiloan lebih ya? 10 kilo kali 20, 200 dong. 200. Itu buat pakannya? Buat pakannya. Per hari kira-kira berapa? Kalau pakannya per hari tuh yang 7.000 tuh ya bisa sekarung 30 kilo. 7 kali 3? 70.000 tak. Lele. Oh buat semuanya ya? Buat semuanya ya, sekarung. Berarti 210.000. Harga 7.000, sekilonya, sekarungnya berapa? 30 kilo? Yang ukuran bagus mah 300, yang sedang 17, 170. Itu biaya perharinya ya, segitu ya? Iya, per hari. Berarti penjualan per hari tadi bisa buat pakan? Bisa, gitu pakan. Ya?
Yang mingguannya buat penghasilan. Penghasilan bulanannya kan. Pengen untung sekalian yang gede kan yang bulanan. Kan ukurannya pintal. Hitungannya.